Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua pelayar Malaysia Gazette yang menonton. Ketika ini program Scope MG Highlight bersempena dengan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri kali yang ke-15. Merata sudah saya pergi, banyak calon sudah saya temui. Ada satu kawasan di bawah Parlimen Hulu Langat ini di N23 Dusun Tua. Antara orang kata pencalonan yang agak mencabar kerana di sini berlakunya tiga penjuru. Bagaimana kita lihat di sini penyandangnya dari DAP ke, sebelum ini PKR, Pakatan Harapan, kemudian dia akan ditandingi oleh calon Barisan Nasional yang diletakkan di sini adalah Datuk Johan Abdul Aziz, juga Al-Hafiz Ikhwan Muhammad Saad daripada Parti Muda, juga saudara Azhar Hambali dari Perikatan Nasional Mewakili Bersatu. Tetapi di sini kita lihat banyak isu-isu tempatan. Saya selusuri beberapa kawasan dekat sini, mungkin bagi pandangan saya orang luar, kawasan di sini agak sempit, pembangunannya ada tetapi tidak banyak. Sebenarnya apa yang nak dibangunkan lagi? Jom kita terjah, kita cari calon Barisan Nasional Datuk Johan Abdul Aziz. Kabarnya beliau berada di sekitar sungai Hulu Langat ini sedang menyantuni partinya ataupun orang kata penyokong-penyokongnya. Jom kita cari untuk mendapatkan jawapan. Assalamualaikum, Tok. Ya, dah, ready. Okay. Ya. Tok, boleh kita interview? Boleh. Okay. Baik, Datuk. Ya. Beberapa hari saja lagi, seramai lebih 70,000. Kat sini 74,000 lebih. Akan membuang undi. Bagaimana persiapan saat akhir, Datuk? Hari yang berbaki lagi 4 hari. Hari ini saya buangkan banyak masa kepada pengundi awal. Saya pergi ke semua tempat saluran mengundi pengundi awal, iaitu Perlis. Pagi-pagi jam 8 lagi tadi, saya dah sampai ke IPD Kajang untuk pengundi-pengundi di balai-balai polis. Jadi diorang kena pergi IPD daerah Kajang. Ada lebih kurang 112 pengundi untuk balai polis Batu 14, Batu 18 dan juga Batu 9. Dan selepas itu saya terus pergi satu ceramah di tempat kawasan majoriti kaum Tionghoa. Dan ceramah ini dikunjungi bersama YB DAP. Jadi sekejap. Okey. Lepas tu saya terus pergi ke PGA, Maktab Polis, Forensik, FRU dan dia macam-macam tu. Unit berkuda pun ada sana. Jadi alhamdulillah dapat saya pergi ke semua tempat era mengundi awal ini dan berjalan lancar dan sempurna. Tahniah saya ucapkan kepada petugas maupun SPR yang bertungkus lumus untuk merealisasikan pengundi awal pada hari ini. Tadi Datuk ada katakan ada juga pergi ceramah yang dihadiri oleh DAP. Ya. Jadi bagaimana sokongan PH kepada Datuk di sini? Saya lihat keakraban yang walaupun waktu yang singkat kami bertemu bercantum, tetapi keakraban itu amat luar biasa. Sebab contohnya di 5 PDM yang hampir 40,000 pengundi di sebelah utara, memang taman perumahan ada satu zon tu, zon 2 bawah Farhan Ali Majlisnya, 44 taman. So jadi maknanya dekat 30,000 lebih pengundi ini, dia orang willingly dengan hati yang terbuka minta PDM yang kaum Tionghoa ni DAP jaga. Kita buat terbalik bantu. Padahal di atas dah pakat kalau siapa bertanding dia lead PH bantu. Tapi walaupun BM tanding, dia request, saya setuju hari ini DAP lead. Pakatan Harapan lead di 5 PDM itu. Jadi itulah nampakkan keakrapan. Saya penuh yakin sokongan dan dokongan masyarakat Tionghoa ataupun masyarakat India yang ada di belah utara ini, Taman Cupek, Alam Jaya, Kota Ceras, banyak taman, Stufen, Grove, berbagai-bagai taman. Jadi saya nampak sokongan dan dokongan ini
amat kuat, amat utuh dan saya harapkan diterjemahkan pada 12 Ogos nanti insya-Allah. Tapi itu dukungan sokongan untuk Datuk. Kalau kita tengok sekarang ni sentimen DAP China kepada UMNO itu dilihat itu sesuatu yang membahayakan lagi-lagi kepada akar umbi. Ya. Komen Datuk. Saya sangkal sebab pada 3 malam yang lepas ya sepatutnya Yang Amat Berhormat pun dah minta maaf Yang Amat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hadir. Hadir. Jadi kita buat memang di Alam Jaya. Memang PDM majoritinya masyarakat Tionghoa. Saya terkejut juga hampir 5,000 mereka sanggup tunggu daripada jam 8.30, 9 sehingga jam hampir jam 12 malam. Jadi itu bagi saya bukan senang ya, masyarakat Tionghoa nak menunggu. Jaranglah dengar ceramah begitu ramai, selalunya majoriti masyarakat orang Melayu saja. Itu saya rasa satu signal dia nak menunggu Yang Amat Perhormat Perdana Menteri, walaupun sedikit kecewa tapi Yang Amat Perhormat tak dapat datang dan dah bersebab bukannya sengaja tak nak datang pasal kita ada tetamu negara datang, Sultan Brunei datang. Jadi penjelasan dah dibagi dan Yang Amat Perhormat Perdana Menteri pun dah mohon maaf dan insya-Allah kalau adalah ruang waktu sebenarnya Yang Amat Perhormat Perdana Menteri pun dekat sebelah dun kita saja, dekat dun Balakong ni duduk di Sungai Long. Jadi saya akan ikhtiarkan. Don't worry, mungkin tak datang waktu kempen, tapi lebih penting lepas kalau kita menang, PM kita bawa, saya nak perjuangkan perkara yang sangat penting iaitu kos 2 bilion projek penempatan banjir Hulu Langat wajib diteruskan. Sekarang ditangguhkan sebab kes Jana Wibawa ini ada dalam kes SPRM. Tak apalah, itu catatan. Tetapi ini saya tetap akan perjuangkan jika saya dinobatkan jadi Yang Berhormat untuk Dun Dusun Tua ini. Datuk tadi begitu yakin dengan sokongan daripada pengundi-pengundi Cina. Ya. Tetapi bagaimana sokongan daripada pengundi Melayu UMNO sendiri? Mungkin sentimen di sini tidak kuat seperti di luar sana, peringkat nasional yang dilaung-laungkan oleh parti lawan dalam siri-siri ceramah mereka mengenai UMNO, DAP, AMDAK dan sebagainya. Jadi keyakinan Datuk terhadap pengundi UMNO untuk terus menyokong BN itu bagaimana? Kalau pengundi UMNO itu keyakinan saya itu amat tinggi. Tetapi orang yang tidak berparti ini adalah lebih penting. Ramai juga anak-anak muda yang dah mencecah umur 18 ni yang boleh patutnya menyertai UMNO in the process untuk nak baru masuk. Tapi diorang ni dah secara automatik alih UMNO ke nasib borang. Jadi dia ni automatik, 18 saja automatik. Angka dia ni bertambah cukup drastik dan banyak. Jadi yang kerunsingan saya bukan pada ahli UMNO. Belum ada lagi satu cawangan cakap oh kami keluar menyertai parti bersatu PAS. Belum ada. Tapi yang sebelah sana ada. Maksudnya daripada bersatu lompat bawa 700 ahli pergi ke pejuang. Lepas tu sekarang ini dah dengar-dengar bunyi patutnya yang lawan ni PN adalah bersatu, tapi mungkinlah dibagi pada pejuang. Jadi itu tak apalah, itu kisah mereka pihak sebelah sana. Jadi pihak saya kalau dari segi ahli UMNO sokongannya saya tidak berbelah bagi. Cuma saya rayu, saya mana saja saya pergi, semua ahli UMNO wajib cek anak masing-masing. Cucu ke. Jadi itu perlu dibuat. Sebab pengalaman yang lepas, saluran-saluran anak muda inilah yang tidak menyebelahi kerajaan. Tapi hari ini saya yakin dan percaya anak muda akan memberi peluang kepada kerajaan untuk membuktikan. Kita di Selangor dah melancarkan 5 tekad. Yang pertama kita tengok perumahan untuk generasi muda, macam-macam lagi yang kita nak rancang. Itu bukan satu perkara retorik. Yang Amat Berhormat Menteri Besar dah umum macam rumah Selangorku, rumah mampu milik ini contohnya, RM60,000. Sebenarnya lebih lagi kita boleh buat. Boleh lebih lagi kita buat. Apa senang kita yang merancang, kita yang meluluskan plan dan kita boleh memberi tawaran yang istimewa. Rumah ini amat-amat istimewa, 3 bilik. Saya dipahamkan 1,000 lebih sikit kaki persegi, hampir besar. Fully furnished. Yang tak ada cuma katil dengan sofa saja. Peti ais, TV, washing machine, wardrobe, kitchen cabinet, semua ada. Jadi kemudahan pinjaman pun disediakan. Jadi anak muda bagi peluang pada kerajaan perpaduan di bawah negeri ini dan juga kerajaan perpaduan di peringkat pusat.
Jangan lupa di peringkat kampung-kampung dan kawasan-kawasan sekitar ni yang walaupun taman dah lama wujud, kita masih memerlukan sokongan dan dukungan kepada kerajaan. Dan selepas banjir berlaku 2021, masih banyak lagi fasarana-fasarana yang rosak, jambatan runtuh, ada juga yang tak rumah tak masih ada yang tak dibaiki in the process. Di Hulu Langat ni 7000 rumah kena. 7000 rumah ni berbagai-bagai. Ada yang rumah pun hanyut. Ada yang rumah perlu repair, wiring dia rosak. Jadi berilah saya peluang untuk membantu N23 Dusun Tua ini yang seramai 74,000 pengundinya dan rakyatnya mungkin banyak lebih pada itu. Jadi saya bersedia untuk berkhidmat jika diberi peluang pada 12 bulan nanti. Datuk, tiga penjuru, demokrasi atau pecah undi? Demokrasi, of course, demokrasi itu memang dah wujud. Siapa pun boleh bertanding. Walaupun umur besok umur 18 pun dah layak bertanding. Pasal dia dah layak mengundi dan sebagainya. Tapi yang pecah undi ini sukar. Saya, kita 18 ni baru dua kali kita test ni. Cuma PRN di Johor kita pun dah pakai umur 18. Mungkin first time voters ni kita tengah mengkaji mana hala tuju je. Tapi saya yakin dan percaya zaman yang canggih ini, semua maklumat di jari aja. Jadi anak muda, saya harap berfikir sejenak. Kalau misal kata adik-adik kita belajar di luar universiti, di Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, Johor, ke mana balik, saya dah ulang sekali lagi. Mak bapak di kampung memerlukan sokongan, dokongan kerajaan. Sebab di Dusun Tua ini ada ujian Allah bagi. Selepas pandemik COVID, ada banjir besar berlaku. 7,000 rumah berlaku. Jadi, kitalah yang nak tampil ke depan. Nak membantu jalan, peparitan. Ada rumah lagi, masuk pintu rumah dulu boleh level dia sama. Sekarang dia naikkan dua kaki sebab satu jam hujan air masuk. Jadi, maknanya sistem peparitan tak betul. Jadi, kalau misal kata dibagi kepada pembangkang. Sebab apa saya yakin pembangkang? Hari ini adun-adun di AP, daripada Seri Sedang, daripada Kampung Tungku datang membantu saya. Pagi tadi saya sepentas dengan mereka di Ceras. Jadi saya lihat mereka ini very confident win. Jadi maknanya kalau dia confident win, saya pun confident kerajaan Perpaduan Negeri Selangor akan win. Datuk, adun sebelum ini merupakan adun dari DAP kerajaan negeri juga. Ya. Maknanya apa yang Datuk katakan itu seolah-olah adun sebelum ni tak buat kerja, Datuk? Tak. Dia buat kerja dengan bagus. Dan idea dia contohnya tapak pelupusan sampah kampung, dia manage to get apa ni CSR, even though CSR membayar untuk sampah-sampah di kampung, tapi usaha beliau. Ya, macam kata waktu pandemik, usaha beliau juga meletakkan untuk food bank, mana betul orang tak ada makanan, ada dah tempat dia sediakan. Jadi usaha beliau bagus. Jadi Datuk meneruskan usaha tersebut? Saya meneruskan usaha ini dan insyaAllah saya akan cuba menambah baik mana fasarana-fasarana yang rosak dan mana yang perlu tambah baik. Baik. Datuk, dulu Datuk pernah jadi adun di Semenyih. Ramai yang suka sangatlah kerana apa yang Datuk berikan khidmat di sana. Apakah perkhidmatan, servis Datuk itu, penambahbaikan, menjaga hati pengundi di sana tu akan bawa ke sini, Dusun Tua? Macam mana senang boleh cek ramai yang suka? Mungkin go through Facebook saya kot. Betul, ada yang WhatsApp secara peribadi, ada yang menangis waktu penemuan calon datang daripada Semenyih pun. Saya cakap, kena support Semenyih juga. Ini pucuk pimpinan dah putuskan. Jadi kita follow keputusan parti. Dan saya tak lagi ke mana pun. Sebab daripada dulu pun saya adun Semenyih, apa masalah di Dusun Tua pun, walaupun saya kalah waktu banjir 2021 tu, saya pun tak mimpi nak jadi N23 ni. Tapi bagaimana servis, saya ingat orang boleh tahulah saya pernah saya ungkit. Saya tak nak ungkit. Saya nak cuma sebut, saya memang seorang yang suka membantu dan workaholic, saya boleh cakap sendiri. Kita sebenarnya kena ada jiwa prihatin untuk membantu rakyat. Kalau apa yang saya cakap tu tak percaya, boleh go through my Facebook apa bantuan-bantuan yang dah kita bantu sebelum saya jadi adun. Jadi jangan juga lepaskan peluang N24 biar bersama menyertai kerajaan.
Ya, di Semenyih pun begitu. Ada lagi kampung-kampung tradisional walaupun ada banyak bandar, bandar Tasik Kusuma, bandar Rincing, bandar Mahkota, banyak bandar sana. Tetapi bandar pun jangan ingat tak ada problem. Ha, jadi macam-macam kesesakan lalu lintas. Jadi nak mohonkan bila taman bandar ada sekolah nak buat, macam-macam perlukan bantuan kerajaan. Jadi N24 pun harus dibantu. Sama-samalah ya. Baik, di penghujung ini kita berikan kesempatan kepada Datuk apa nak dikatakan bersempena dengan 12 hari bulan nanti, hari pembuangan undi. Apa nak Datuk kata, nak Datuk katakan kepada 74,000 pengundi? Undi nombor berapa? Silakan Datuk. Alhamdulillah, saya dah masuk hari yang ke-9 ingat ini. Jadi kita ada berbaki 4 hari lagi ni. Saya merayu kepada semua pengundi, tak kisah anak muda ataupun warga emas, orang lama, semuanya. Saya merayu beri saya peluang untuk berkhidmat sebagai wakil rakyat kepada dusun tua ini, warga dusun tua ini, keseluruhan dusun tua ini. Saya akan cuba merancang yang sebaik-baik mungkin untuk kebaikan penduduk dusun tua. Saya tak mahu nak janjikan langit, bulan dan bintang, tetapi bagi orang di dusun tua mungkin sebagian kenal saya, orang sebenarnya kenal saya, saya dah bagi tahu dah, saya suka bekerja dan suka membantu. Dan ikhlas saya bagi tahu, jika dinobatkan, saya akan melakukan perubahan-perubahan tertentu. Yang mana yang perlu didulukan, saya akan dulukan. Saya dah sebut banyak kali, banjir saya mesti dulukan. Itu projek perubatan banjir ini cukup membagi trauma kepada penduduk dusun tua. After that, kesesakan lalu lintas. Itu fokus utama saya. Dan banyak lagi, hub pelancongan. Saya dah cakap, baru dah ini kita dapat kesempatan jumpa Menteri Pelancongan. Saya dapat berucap depan dia dan saya terus minta. Dan dia cakap dia akan bagi perhatian. InsyaAllah kita akan upgrade semua kawasan peranginan yang ada dalam dusun tua ini. Hari ini tengok Sungai Pansun yang terindah ini. Dan insyaAllah bukan Pansun saja, semua air terjun yang ada di dusun tua ini akan kita ketengahkan. Akan kita invite pelancong luar dan dalam negeri, insyaAllah. Jadi beri saya peluang untuk menjadi wakil rakyat anda. Terima kasih. Okay, calon nombor berapa tu? Calon nombor 01. Baik, sebelum kita berakhir, kita ada satu lagi segmen soalan pantas. Saya bagi 5 pernyataan, Datuk jawab 1 pernyataan. Contoh saya katakan Malaysia Gazette, Datuk katakan terbaik. Okey, kita cuba. Yang pertama, PHBN. BN. BN, okey. PHBN, option. PHBN mungkin terbaik ke? Sebab tu satu terbuka. Okay, kita mulakan lagi sekali. Boleh. Okey. Soalan yang pertama adalah PHBN. Gabungan mantap. Okey, terbaik. N23. N23, kawasan semula jadi. Baik. Okey, Datuk jawab tengok sini, Datuk. Ya. Yang ketiga, Azhar Hambali. Tak pernah servis. Mungkin tak mengetahui permasalahan. Panjang jawapannya. Oh, biar pendek saja. Okey, yang keempat, Al-Hafiz Ikhwan. Pun anak muda, perlu belajar lagi. Okey. Yang terakhir, Datuk Johan Abdul Aziz. Workaholic. Oh, okey. Itu merangkumi kesemua jawapan-jawapan yang diberikan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Datuk Johan Abdul Aziz, calon PHBN yang diletakkan di N23 Dusun Tua di bawah Parlimen Hulu Langat ini. Ingat, 12 hari bulan ini adalah hari untuk anda, 74,419 pengundi di sini akan membuang undi. Seperti saya katakan selalu, pilihlah yang benar-benar boleh menyantuni anda, pilihlah mereka ataupun calonnya benar-benar dekat dengan anda. Jangan cakap tak serupa bikin. Ingat, kitalah penentu masa depan negara. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.